Kabinet mengarahkan supaya polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Peguam Negara AGC dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC menyelaraskan tindakan dari segi aspek siasatan dan pendakwaan berhubung jenayah dalam talian. Gangguan IT yang berlaku minggu lalu disahkan bukan serangan cyber, sebaliknya terjadi akibat kelemahan pada sistem perisian kemaskini CrowdStrike. Sejumlah 22 mangsa terkorban selepas sebuah pesawat yang membawa mereka terhempas di Nepal pada Rabu telah ditemukan, lapor agensi Anadolu memetik akhbar tempatan Kathmandu Post. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.